fokus kepada satu titik. Fokus kepada satu titik. Apa titiknya itu, Dek? Titik hidup kalian. Contoh nih, sini, Vidya nih. Wah, aku harus kerja keras nih. Aku akan beli itu. Aku akan beli itu. Aku akan menuju ke jalan yang benar-benar terang. Apa sih aku ngomong apa sih, guys? Pokoknya kayak gitulah. Fokus kepada titik tujuan kalian. Yes. Intinya, V di sini tidak akan membiarkan seseorang itu menyinggol sedikit pun, Matung. Tidak akan kubiarkan orang menyinggol orang tuaku, karena kalian boleh membenciku, tapi kalian tidak boleh menyentuh orang tuaku. Iya, kalian boleh membenciku, kalian boleh membuliku, kalian boleh ngata-ngatain konten aku, kalian boleh meludahin aku, kalian boleh, pokoknya kalian boleh nyakitin aku, tapi jangan sekali-kali kalian itu menyentuh orang tuaku. Sekali kalian berani menyentuh orang tuaku, gak akan ada kata maaf buat kalian. Ya, karena apa? Karena kamu gak tahu yang namanya itu mempertahankan keluarga. Yes. Satu-satunya orang tuaku hanya ibuku. Dan kalau kalian menyentuh teman-temanku, tergantung kalian menyentuh, kalian berani mengatain teman aku yang memang teman-teman yang paling aku sayangi, gak akan ku biarkan kalian menyentuh temanku. Kalau kalian membenci aku, cukup bully aku, cukup kata-katain aku, kalian mau bikin konten, mau ngata-ngatain aku, mau nyindir-nyindir aku, terserah kalian. Aku tipikal orang yang bodo amat. Kalian mau ngata-ngatain aku seperti apalah, kalian mau ngatain aku wanita gila lah, kalian mau ngatain aku wanita yang gampang lah, terus kalian mau ngatain aku, serah kalian. Mau ngatain aku, mau nyindir-nyindir aku, mau terserah. Yang penting jangan sekali-kali kau berani menyentuh ibuku. Ya, tak akan kubiarkan seseorang, satu orang yang menyentuh ibuku. Maktum itu seseorang yang sangat aku jaga. Karena orang tuaku tinggal satu-satunya itu. Dan aku pamit dulu, guys, ya. Karena aku mau ada kerja satu lagi buat teman-teman aku yang deket sama aku, pasti aku tahu orangnya kayak gimana. Kalian kalau manggil aku Vidya, Rahma, atau Wati, terserah. Tapi kalau kalian bertemu sama aku, kalau bisa kamu panggil Vidya ya. Biasanya kalau aku dipanggil Wati tuh gak nengok, karena aku terbiasanya dipanggil Vidya. Tapi kalian panggil aku Wati gak apa-apa, kalian panggil aku Rahma juga gak apa-apa gitu. Jadi contoh nih, kalau mau manggil aku Vidya, terus kalian ngomong Wati, Wati, Wati gitu gak apa-apa. Tapi kalau lagi manggil gitu, Wati, aku pasti gak tahu. Gitu. Ya, kalian tau lah contohnya. Contohnya nih, nama panggilan kalian tuh nama panggilan kamu tuh Susi ya. Namanya Susi Romlah gitu ya. Kalian panggil Romlah gitu ya. Nah, sedangkan kalian tuh tiap hari tuh dipanggil Susi, pasti gak nyaut, karena gak sadar namanya gitu loh, guys. Tahu gak sih?
contoh nih, siapa namanya ya? Renti ya, contohnya Renti gitu. Panggilannya si Renti Siti gitu. Kalian tuh manggilnya tuh panggilannya Renti nih. Kalian panggilnya Siti, Siti. Ih, gimana mau nyaut? Udah ya, aku mau off dulu ya buat teman-teman, jangan lupa makan. Kalau kalian udah manggil aku dengan Vidya, terus habis itu kalian berbincang-bincang, wati, wati, wati gitu, oke. Karena kalian udah bertemu sama aku, udah saling bicara gitu. Tapi kalian manggil Vidya, Rahma, wati. Gimana aku mau nyau? Berapa tahun bermain di TikTok Vidya dari awal sampai sekarang? 4 tahun. 2018, 19, 20, 21. Ini 22 ya? Jadi mau 5 tahun guys aku main di TikTok ini. Aku on di TikTok itu 2019, aku aktif banget di TikTok. 2019. 20, 21, 22. 4 tahun. Mas Adi sama Vidya duluan mana? Duluan aku. Centang birunya duluan Mas Adi. Iya. Aku sebelum di TikTok itu udah ada aplikasi lain yang live streaming guys. Jadi kayak aku di TikTok, aku sebelum di TikTok aku udah main nih. Ada nggak ya video aku zaman dulu? Nggak ada guys ini. Aku ngikutin kamu di Bigo. Aku nggak main Bigo, Mak. Aku nggak main di situ. Aku di situ cuma nonton. Aku cuma mantelingin itu temanku. Aku cuma nonton temanku. Aku nggak main di sana. Enggak, kalau di Hakuna Matata baru di situ aku sepun. Enggak di situ. Sendok, aplikasi sendok ya. Boy semuanya ya yang ada di sini. Assalamualaikum. Ma, maaf ya Ma ya, bukan berarti aku main juga. Ya, bye bye. Nanti lanjut ceritanya lanjut nanti malam ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.